Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai akhirnya Chef Wan bagi nasihat pada Syamsul Yusof. Katanya, apa yang kurangnya dengan isteri pertama? Ha, betul ke Chef Wan bagi nasihat ni? Nak tahu apa nasihatnya? Jom kita tengok apa cerita. Chef selebriti Datuk Rizwan Ismail atau Chef Wan tidak dapat menahan tangisan ketika berkongsi cerita mengenai pemergian arwah ibunya Allahyarham Nur Aini Abdullah yang meninggal dunia pada 12 Januari lalu. Suasana dalam konti Bulletin FM juga bertukar pilu dengan tangisan Chef Wan bila lagu Kasihnya Ibu, Dendangan Biduanita Negara Datuk Sharifah Aini diputarkan pada segmen Bicara Petang itu. Ketika ditemubual penyampai radio popular Bulletin FM Haiza, Chef Wan mengakui bukan mudah untuk kita berdepan dengan kehilangan insan yang tersayang, tetapi ia adalah lumrah dalam kehidupan. Kata Chef Wan, dalam hidup ni memang ada saat kita gembira dan bersedih, dan itu adalah lumrah dalam kehidupan sama ada kita suka mahupun tidak. Dan apa yang penting ialah pengajaran yang kita dapat dari hidup ini untuk menjadi orang yang baik dan bertanggungjawab, kata Chef Wan. Chef Wan berkata, kalau sudah bercerai pun kita perlu bertanggungjawab pada anak-anak kita. Kata Chef Wan lagi, kalau suami tanggungjawab untuk menjaga isteri dan anak-anak dan beri nafkah, katanya. Dan kata Chef Wan lagi, bagi mereka yang tidak mampu, janganlah berkahwin banyak dan menyakiti hati isteri pertama. Ha, begitu nasihatnya. Kata Chef Wan, apa yang kurangnya dengan isteri pertama? Sedangkan isteri pertama pun kita tak boleh jaga dengan baik. Pasangan suami isteri yang bercerai pun janganlah berebut dalam soal hak penjagaan anak, kata Chef Wan. Untuk rekod, ibu Chef Wan Allahyarham Nur Aini Abdullah meninggal dunia pada usia 93 tahun di Hospital Gleneagles, Jalan Ampang, 12 Januari lalu. Allahyarham Nur Aini atau lebih dikenali sebagai Cik Aini mengembuskan nafas terakhir selepas 10 hari dirawat akibat kanser dan Alzheimer. Oh, begini ceritanya. Rupanya Chef Wan bagi nasihat kepada semua untuk umum mengenai kehilangan. Katanya, secara ringkasnya, hargailah orang yang berada di sekeliling kita sebelum kita kehilangannya. Begitu juga dalam perkahwinan, katanya, sama ada bercerai ataupun kekal bersama, kena hargai pasangan masing-masing. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.